I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow time. Hey, what's up guys, jadi balik lagi di channel BI Gamers. Dan di video kali ini aku bakal ngebagiin game racing modifikasi Android dengan ukuran yang cukup ringan banget, hanya 100an megabyte dan modenya offline. Jadi buat nama gamenya adalah Ultimate Motorcycle. Jadi ini game racing modifikasi dan bergenre open world. Tentu aja ini seru dan keren banget. So gimana, kita bakal langsung aja cobain. Nanti buat kalian yang pengen cobain gamenya, kalian bisa cek aja di pin komentar paling atas. Kita bakal langsung aja review teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bakal coba main game Ultimate Motorcycle Simulator. Ini game keluaran tahun 2020. Nah jadi di game ini udah di mod pack Unlimited Money dan uangnya banyak cuy ya. Dan ada motor andalan yaitu Ninja H2. Nah nanti kita bakal cobain, tapi aku bakal review dulu untuk uangnya. Di sini bisa diperkes cuy semuanya, karena kan udah mode Sultan, jadi kayak ada motor-motor moge kayak gitu. Kayak Ninja H2, ada motor trail kayak gini, supermoto ya. Lanjut ada apa nih? Kita bisa beli-beli dan ada Matic juga tentu ya. Pokoknya udah banyak banget lah. Oh, ini bisa berbayar kayak gini, cuy. Ini ada supermoto kan, ini ganteng juga, tapi di sini rencananya gua bakal coba ini ada apa guys ya? Yamaha cuy, Yamaha kayaknya. Depannya kayak punya ini sih, Yamaha R15 V3, cuman kayaknya bukan nih. Belakangnya beda. Oke, ini banyak moge-moge yang bisa kita pakai. Nah, kita bakal pakai ini, kita bakal upgrade dulu untuk mesinnya. Karena ini kan game modifikasi, cuy. Mesinnya kita bisa upgrade. Nanti teman-teman bisa upgrade semuanya di sini ya. Nah setelah kalian upgrade, teman-teman nanti juga bisa customisasi teman-teman. Nah kalian bisa custom full body, kalian bisa chatting, cuman aku udah nggak mau apalagi customisasi. Kita tinggal ride aja, karena untuk standarnya aja udah cukup ganteng ya. Career process, ada free mode dan traffic mode. Kita bakal ke free mode terlebih dahulu guys. Nah jadi game ini modenya offline dan open world. Musiknya kagak bisa dimatiin ya. Ada musik dan musiknya ganggu cuy. Nah ini musiknya gue matiin ya. Nah ridernya nih kayak apa ya? Kayak kecil banget cuy. Sementara si motornya tuh gede. Dan di mode ride ini, di free ride, kita juga kayak bisa semacam misi kayak gitu teman-teman. Wah kenceng ya. Bisa cari top speed. Ini apa nih? Oke, kita bakal jalanin misi dan bakal dapet reward. Nah kita ikutin aja nih. Nah udah pakai motor H2 itu udah kenceng banget cok. Aduh, ada kamera 360, ada gold juga kita bisa dapetin di sini. Aduh nggak kena ya. Jadi seperti itu coy, lumayan cukup menarik juga. Namun sih kayak nggak ada NPC nya kayak gitu ya. Ada kamera kabin, tapi kamera kabinnya nggak worth it cuy, di digital ya. Di speedometer di digitalnya itu nggak hidup. Kita sekaligus cari top speed ya teman-teman. Aduh, oh my god, nah ini lurus, kita bakal coba lanjut. Wah gagal cok, pilot again. Kita lip aja. Oh iya tadi ada ini ya, kita begitu garasi lagi karena ada mode traffic. Jadi ada dua mode ya di game ini ternyata. Kita
kita ride lagi, kita bakal traffic mode. Kalau traffic mode kayak mana? Jadi kalau di free ride itu mapnya luas juga, cuman apa ya teman-teman? Terlalu tidak ada NPC. Oh, sekarang dikasih NPC. Jadi ada kayak traffic di map yang sama. Wah, kalau di pasir kayak gini, cok. Si H2-nya itu bakal kayak ngeden gitu. Karena ini kan ban aspal ya. Dan banyak sekali NPC-nya di sini, ada traffic FedEx, delivery, dan ini apa ya? Challenge lagi, cuman gua nggak bakal melakukan challenge. Di game ini luas loh untuk map ya, lumayan lah. Saking gedenya si H2 di game ini, mobil polisi aja kalah, cuk. Skala kendaraannya kagak tepat ya. Astaga. Nah kayak gitu deh. Jadi game yang seperti ini, dan ada mode grid, grid dan drift. Gila cuy, di motor juga dikasih mode drift. Wah. Nah kayak gitu deh teman-teman ya. Jadi nanti buat teman-teman yang pengin cobain game ya, silakan aja kalian bisa download di pin komentar paling atas guys. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton atau mampir di channel ini. Jangan lupa buat kasih like and subscribe. Kita ketemu lagi nanti di konten berikutnya. Buat teman-teman yang mau request game, silakan aja komen. Terima kasih, thanks for watching. See you the next time and bye-bye.